Halo Mang, jumpa lagi bersama kami, bersama channel Nurdin aja. Kegiatan pada hari ini kita mau bolang bersama SDN Sobang 1 ya. Kita berkolaborasi, kita kunjungan di sekolah SDN Sobang 1. Di sini ada, katanya dengar-dengar ada tanaman liar yang bisa dijadikan bahan bonsai. Untuk itu kita lihat saja. Dan sekarang kita lagi mau lihat-lihat ya. Ini ada di bangunan tua nih. Bangunan tua dan benar sekali. Kita lihat di atas tuh. Di atas ada keluarga fikus ya. Ini beringin ini amplas. Ini amplas putih. Karena ini tidak dimanfaatkan, kita eksekusi saja sebagai bahan bonsai kita. Yuk ikuti saja kegiatan kita dalam membolang atau mendongkel amplas putih ini. Yuk. Kuat ya? Kayaknya kuat nih. Kita alat ada di sini ya. Kita coba naik. Cuma bro naiknya bro. Ada ngecoceh. Kita udah di atas emang ya, kita tinggal dongkel aja. Kita rantingin dulu rantingnya untuk proses pendongkelan. Susah bu, kumah yuk, bu, digorok lah. Paus bae bro, sweme bro. Paus bae. Lain lega. Sangat luar biasa mang akar. Sangat sulit. Ngomong bro, aing bingung ini nya mana. Dodos sudah digawas sih. Mana dodos maca? Ya juta dodos coy.
Mungkin mama. Break dulu, aduh. Iya bu. Akhirnya mendarat juga. Oke, kita tinggal potong sementara ya, supaya membawanya tidak terlalu sulit. Thank you.
kita bikinin aja ya. Coba, Bang. Kira-kira gimana nih? Kita rapikan. Kita dirapikan. Kita ini dulu pola dulu aja, pola dasar. Ini berarti. Cari tampak depannya ya dulu. Tinggal tengahnya nih. Tengahnya. Terus sama. Sama kan dulu. Sudah mulai agak nampak ya. Kita tinggal ini, kita potong. Bang, kita tinggal ini sementara ya. Nanti tinggal proses membersihkan akar dan kemudian kita cari media dan mengground ini dulu. Ini nih kameramen nih. Ini yang punya channel Sobang 1 yang tentunya sangat sukses. Oke, terima kasih Mas Bro, sukses selalu buat channelnya. Mantap. Oke, Mang, terima kasih telah mengikuti kegiatan kami. Tentunya salam satu hobi. Untuk membonsai kita tidak perlu cari bahan jauh. Ada di bangunan-bangunan kuno juga yang bisa kita manfaatkan. Oke, terima kasih dalam kegiatan kali ini terutama kepada yang punya lokasi SDN Sobang 1. Terima kasih atas tempatnya. Kita akhiri, salam satu hobi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Ada ya, gue.